Welcome back, so guys, sesuai judul ya, di video kali ini aku mau home dress basis bahan kaos gitu, harganya cuma 60 ribuan aja. Ini sangat murah dan bagus banget sih menurut aku beli dua warna, yang satunya warna putih dan satu lagi warna marun. Yuk langsung aja kita ke videonya. Nah, jadi karena aku lagi hamil ya, jadi aku kemarin tuh sempet cari-cari midi dress yang bagus buat ibu hamil gitu. Tapi tenang aja, midi dress ini juga bagus banget untuk orang yang gak hamil. Malahan nanti aku lihat di sini deh untuk gambar-gambarnya tuh bagus banget. Dan ini pilihan warnanya tuh super banyak guys, aku beli dua warna. Nah guys, aku bakal ngebuka dari yang warna marun dulu karena dianya warnanya lucu gitu. Oh ya, jadi ini tuh bahannya kaos tapi modelnya midi dress gitu, basic. Nah teman-teman, jadi ini dia warna marunnya. Ini kaosnya lembut banget sumpah. Aku bakal kasih tahu nanti gambar untuk contoh pemakaiannya. Jadi dia pakai manset gitu ya, karena dia lengannya pendek guys. Tapi ini pendeknya karena bagian sininya itu agak lebar gitu, jadinya nanti ini bakalan jatuh gitu loh, bakalan jadi tangan 3/4. Bagi kalian yang mau pakai manset silahkan, yang nggak mau juga udah bisa sih. Tapi untuk manset bawah tuh tetap pakai karena ini modelnya midi ya, midi dress, jadi dia agak-agak gantung gitu. Bagus banget sih menurut aku warna marunnya tuh, jadi warna benar-benar marun yang pekat gitu ya. Nah ini bahannya guys, menurut aku ini lumayan tebel tuh, bukan yang tipis-tipis gitu. So worth it untuk harga yang cuma 63.000 doang guys. Dan warnanya ini banyak banget, kalian bisa langsung cek sendiri aja, nanti link produknya aku masukkan ke description box. Oh ya, ini untuk panjang badannya kalau nggak salah 115 kalau nggak salah. Di aku ini tetap gantung ya. Oh ya, tinggi badannya aku tuh 153 cm. Nah untuk bagian bawahnya dia ada belahannya kayak gini. Tuh, cakep ya. Dan dia modelnya oversize gitu. Tapi bagi kalian yang punya badan kecil, ini tetap oke guys. Malah lebih oke sih kalau dipakai sama yang punya badan kecil. Sumpah pokoknya kalian wajib check out warna marun karena dia sangat bagus. Nah sekarang aku mau buka yang warna putih. Dan warna putih dia kayak gini. Sama ini gak kalah cakep ya, tapi menurut aku kalau dia broken white dia kurang lebih ke putih tulang gitu. Karena putihnya masih kelihatan kayak putih bersih. Dan menurut aku yang warna putihnya lebih kelihatan kayak agak rawan gitu ya. Biasa lah namanya warna putih kan. Jadi ya pastikan kalian pakai daleman lah, pakai manset gitu. Tangannya kayak gini. Ini jatuhnya nanti kalau lehernya di sini bakalan jadi 3/4 juga sih. Sama ini bahannya lembut banget dan panjangnya 115 cm. Nah ini bawahannya sama ya, modelnya ada belahannya kayak gini. Guys, kalian gak bakal nyesel beli ini karena ini tuh modelnya basic, jadi bisa dipakai sehari-hari. Dan bagi kalian yang suka hangout, ini juga masih bagus sih. Nah oke, jadi udah segitu aja video aku kali ini. Semoga video aku ini bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.